Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oke, di minggu kemarin, kita awali alur cerita manga My Hero Academia Vigilante dari chapter 1, di mana pada chapter 1 tersebut, Dewi menekankan kepada aksi Koichi dan kenakal dasar dalam menyelamatkan Popstep dari ancaman 3 preman Kutu Kupret. Lalu di akhir chapter, kita diperlihatkan ketiga preman tersebut kemudian ditawari suatu obat yang akan membuat mereka semakin kuat. Dan oleh karena itu, konten kali ini adalah chapter kedua dari seri manga My Hero Academia Vigilante. Di chapter ini nantinya akan melanjutkan pertarungan antara Koichi dan 3 preman, terbongkarnya identitas raksasa yang ada di chapter 1 kemarin, dan kita kedatangan Bang Gondrong favorit kalian. Admin peringatkan buat konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kisah diawali dengan kenakal dasar yang sedang berada di kos-kosan milik Koichi. Entah dari mana dia tahu lokasi tempat tinggal Koichi, namun yang dilakukan hanyalah mengobrak-abrik isi dalam kulkas. Panda langsung berpindah ke situasi di mana ketiga preman yang sebelumnya ditawarkan obat peningkat queer, atau biasa disebut sebagai trigger. Dua orang preman tersebut yang berqueer kadal dan berqueer api langsung memakai trigger, dan kekuatan mereka langsung meningkat tajam. Si kadal dengan wujud yang seperti naga, dan yang si queer api dengan wujud seperti iblis. Nah, obat tersebut ternyata adalah alasan kenakal dasar untuk mengincar preman tersebut, karena takutnya mereka juga ikut memakainya. Lalu berpindah lagi ke si pria yang menawarkan trigger ke si bos preman dengan bersikeras. Di lokasi lain, Knuckle Duster sedang mendiskusikan rencananya untuk menelusuri semua orang yang dicurigainya memakai obat trigger tersebut. Rencananya mereka berdua akan memeriksa lidah di setiap orang. Jika hitam, maka orang tersebut telah memakai trigger. Knuckle Duster langsung mengancam akan menghantam siapa saja yang dicurigai memakai trigger. Dan singkat cerita, mereka pun memulai aksinya. Rupanya aksi mereka ini dibuat amburadul setelah Knuckle Duster ngegas ingin menunjuk orang yang dicurigainya. Lalu kemudian aksi mereka berdua ketahuan oleh Popstep. Popstep yang mengetahui rencana mereka yang cukup kampungan, kemudian membantunya dengan cara mencari kejadian-kejadian yang dilakukan oleh villain di internet. Siapa tahu dengan begitu dia dapat mengetahui orang yang selama ini diincar oleh Knuckle Duster dan Koichi. Diskusi mereka langsung ambyar ketika Knuckle Duster mencurigai bapak-bapak yang sedang memegang koper. Dan tak butuh waktu lama, Knuckle Duster berniat untuk memberikan tinjauan maut ke si bapak-bapak tersebut. Namun si Koichi malah menghalangi Knuckle Duster. Si bapak-bapak tadi kemudian terjatuh dan menjatuhkan isi dalam kopernya, yang adalah beberapa action figure para hero. Sempat dilindungi, namun Knuckle Duster tetap bersikeras bahwa dia patut dicurigai. Namun si bapak-bapak tersebut menyangkal bahwa dia adalah seorang pebisnis yang sedang menjajakan desain mainannya. Seperti tidak peduli dengan keterangan si bapak tadi, Knuckle Duster siap untuk menunjuk muka si bapak. Namun tiba-tiba ada tali fiber yang langsung menangkap tangan Knuckle Duster. Rupanya pemilik dari tali tersebut adalah Eraserhead, atau kita lebih mengenalnya sebagai Sota Aizawa. By the way, di sini dia masih belum menjadi guru di UA. Aizawa menerangkan ke Knuckle Duster bahwa dia saat ini sedang libur dan menjadi warga biasa. Begitu pula Knuckle Duster, dia menjelaskan bahwa dia hanyalah warga biasa. Merasa ditantang, pertarungan Aizawa versus Knuckle Duster pun tak dapat dihindari. Lama waktu berlangsung, Aizawa lalu memakai quirknya untuk menonaktifkan quirk Knuckle Duster. Di situasi lain, si bapak pemilik koper ditolong oleh Koichi, dan juga Koichi meminta agar dia memberi keterangan ke Aizawa bahwa mereka bukanlah seorang villain. Namun si bapak tadi malah kabur. Koichi dan Popstep semakin curiga dengan si bapak tadi, dan Popstep mencoba menelusuri beberapa foto kejadian penampakan villain. Popstep menemukan si bapak tadi ada di setiap kejadian pada saat villain mengamuk. Menyadari ada hal yang janggal, Popstep langsung memburu si bapak dengan quirknya. Situasi berpindah ke pertarungan antara Aizawa versus Knuckle Duster. Aizawa yang tadi memakai quirknya merasa heran. Mengapa quirknya seakan tidak mempan kepada Knuckle Duster? Akhirnya Aizawa menyadari kondisi Knuckle Duster yang sebenarnya. Situasi berpindah lagi ke Koichi dan Popstep yang sedang memburu si bapak pembeli koper. Dan siapa sangka, Koichi akhirnya bertemu lagi dengan ketiga preman jalanan, namun dengan quirk dan tampilan yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tak butuh waktu lama, si bos preman langsung menyuntikkan trigger ke tubuhnya, dan wow, dia akhirnya berubah jadi terlihat semakin ganas, dengan dipenuhi duri di sekujur tubuhnya. Kita diperlihatkan lagi pertarungan sengit antara Aizawa versus Knuckle Duster. Namun kali ini, Aizawa menyerah dan menyelesaikan pertarungan. Aizawa menyadari bahwa Knuckle Duster tidak melanggar aturan pemakaian quirk, dan sempat mengira bahwa Knuckle Duster adalah seorang villain. Aizawa akhirnya meminta maaf, dan tidak jadi menahan Knuckle Duster. Sampai akhirnya Aizawa sadar bahwa quirknya tak dapat berfungsi pada Knuckle Duster, dikarenakan Knuckle Duster adalah seorang quirkless. Ya, akhirnya ketahuan bahwa Knuckle Duster adalah seorang quirkless, dan please kalian jangan spoiler dulu. Pertarungan antara Koichi dan ketiga preman belum selesai. Koichi seakan tak diberi ampun oleh ketiga preman tersebut. Si bos preman hampir saja membuat Koichi terbunuh, dan untungnya Koichi menghindar dengan cepat. Belum selesai sampai di situ, Koichi hendak dibacok oleh preman berkuir api. Lalu dari belakang, Knuckle Duster langsung menghantam kepala si preman sampai tersungkur. Lalu si bos preman hendak memburu lagi Koichi. Namun untungnya, Aizawa langsung menangkapnya dan mengaktifkan quirknya, sehingga si bos preman takluk di hadapan Aizawa. Popstep ternyata sedang memburu si bapak pemilik koper.
namun dihalangi oleh si preman kadal. Si kadal langsung menendang Popstep dan membuat Popstep terjatuh mendorong si bapak tadi. Lalu isi koper pun berhamburan dan si bapak mengambil salah satu mainan. Ternyata isi mainan tersebut adalah Trigger. Dan tak banyak bacot, dia langsung memakai Trigger tersebut dan dia berubah menjadi villain raksasa berwarna hitam bertangan 4 yang muncul di pembukaan chapter 1 kemarin. Langsung saja si bapak menjadi raksasa dan menjadikan Popstep dan si kadal sebagai mainan. Si bapak yang sudah jadi raksasa ini mengacau dengan cara bermain di sekitar gedung, yang tentunya hal tersebut bakal berakibat fatal jika saja tak sengaja menginjak warga. Lalu Knuckle Duster berayun dan men-rider kick raksasa. Namun Knuckle Duster dibalas dengan hantaman hingga membuatnya tersungkur. Popstep lalu terlepas dari genggaman si raksasa, dan Koichi sadari bahwa Popstep quirknya bakal aktif ketika dia mendapatkan pijakan. Tak banyak pikir, Koichi langsung bermanuver di atas gedung dan melompat ke udara, agar menjadi pijakan si Popstep, dan akhirnya Popstep dapat terselamatkan. By the way, quirk Popstep adalah Bound, yaitu kemampuan untuk melompat dengan syarat harus ada pijakan, dan Koichi terjatuh. Hal ini menjelaskan tentang kejadian di chapter 1 kemarin, dan untungnya si raksasa berniat menangkap Koichi, dan Koichi berhasil memanjat di tangan raksasa tersebut. Tak butuh waktu lama, Koichi akhirnya membuang dirinya sendiri ke tumpukan sampah, dan akhirnya dia selamat. Belum selesai sampai di situ, si raksasa bersiap untuk meninju Koichi, dan untungnya Koichi lagi-lagi terselamatkan, karena dengan cepat Aizawa langsung mematikan quirk si raksasa. Singkat cerita, si raksasa tertangkap dan segala urusan selesai. Aizawa kemudian langsung menemui Knuckle Duster untuk menanyai tujuannya melakukan aksi tersebut. Knuckle Duster menjelaskan bahwa dia hanya berniat untuk membantu pahlawan dalam memberantas kejahatan dengan caranya sendiri. Di lokasi lain, Koichi, Popstep, dan Knuckle akhirnya memutuskan untuk bersama melakukan aksi pahlawan ilegal. Dan akhirnya terbentuklah kelompok pahlawan ilegal yang dikenal sebagai Naruhata Vigilantes. Dan chapter 2 pun berakhir. Nah, akhirnya terungkap di chapter ini bahwa Knuckle Duster adalah seorang Quirkless. Jadi dalam hal ini dia memiliki kuasa untuk melakukan tindakan penegakan hukum, berhubung dia tidak dikategorikan sebagai penjahat atau orang yang menyalahgunakan quirknya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.